Menyedari kenaikan harga barangan yang turut memberi kesan kepada kehadiran pelanggan gerai makannya, seorang peniaga mahu dikenali sebagai Siti Nurjannah, 46 tahun, menjadikan situasi itu untuk membantu dan pada masa sama bersedekah menerusi makanan jualannya. Pemilik warung Jannah itu yang menyajikan pelbagai juadah nasi campur dirasa berkata, program menu rahmah yang merupakan inisiatif baru Kementerian Perdagangan dalam negeri dan kawasan hidup tiba pada waktu yang tepat dan memberikannya idea untuk menyediakan hidangan dengan harga lebih rendah terutama kepada pelanggan yang kurang berkemampuan. Menurutnya, setiap hari dia akan menukar menu termasuk air minuman bagi menampilkan kelainan kepada hidangan menu rahmah yang disediakan untuk pelanggannya.